Halo semuanya, kembali dengan saya Tian Hui, orang Tiongkok jurusan Bahasa Indonesia. Nah sekarang saya berada di kota Wuzhen. Nah Wuzhen adalah sebuah kota kanal yang bernilai sejarah yang terletak di Tongxiang, Provinsi Zhejiang. Nah Zhejiang itu terkenal dengan apa? Selain perusahaan Alipay dan Jack Ma, ini juga adalah kota kanal yang sudah bersejarah ribuan tahun. Nah, di Italia ada Venezia. Nah, di sini, di Zhejiang ada Wuzhen. Kalau saya ke sini, karena kali ini ada acara yang cukup besar. Nah, setiap tahun ya, sudah selama 10 tahun. Setiap tahun ada diselenggarakan Festival Teater Wuzhen. Nah, jadi ada penggemar drama yang dari seluruh dunia untuk berkumpul di sini. Nah, misalnya hari ini adalah hari pembukaan untuk Festival Teater Wuzhen. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Austria, ada yang dari berbagai negara dari Eropa untuk berkumpul di sini dan menunjukkan penampilan yang cukup luar biasa kepada penggemar drama. Nah kalau di sini lihat lingkungan saya, Wuzhen nuansanya sangat tradisional ya, bangunan-bangunan kayu, terus jalan sepataknya itu batu. Jadi kalau sampai sini seperti masuk ke film tradisional ya, ini sebenarnya adalah sebuah objek wisata. Nah, karena ada Festival Teater Wuzhen, ini semakin populer. Jadi hari ini saya akan ikut pembukaan ceremony untuk memperkenalkan Teater Wuzhen kepada teman-teman. Nah, ini bangunan-bangunan yang bernuansa tradisional, kayu. Juga ada toko-toko yang menjual banyak hadiah yang bisa bawa pulang. Nah, karena sekarang di Tiongkok sudah musim gugur, jadi cuacanya sangat sejuk, luar biasa kalau jalan-jalan di kota kanal atau kota air. Dan masyarakat setempat menyebut tempat ini dengan nama kota air karena sini dikelilingi oleh perairan dan sungai. Nah, sungai apa ya? Ada the Grand Canal Qiantang. Itu kanal Agung Qinghang. Ya nanti kita bisa lihat di sebelah sana. Nah ini gong ya, ini gong yang penuh dengan bangunan-bangunan tradisional. Nah nanti bisa pakai perahu untuk menikmati pemandangan di air. Nah sekarang ikut saya untuk lihat perairannya. Nah kelihatan di sini ada banyak poster. Semua ini poster untuk drama di Festival Teater Wuzhen ke-10. Nah, jadi festival ini mengajak para penggemar teater dari seluruh dunia untuk berkumpul di sini pada 19 Oktober sampai 29 Oktober. Nah, Festival Teater ini akan berlangsung 11 hari dan menghadirkan 101 pertunjukan teater klasik yang berasal dari 11 negara. Nah, untuk melengkapi Wuzhen Theater
Festival terdapat karya drama yang akan ditampilkan di sesi Young Theater Artists Competition dan ada penampilan teater jalanan. Nah, Ujin sudah menjadi surga kota air bagi penggemar drama. Nah, di sini bisa lihat ini sangat fenomenal ya. Ini karakteristik dengan kota air. Ini penggunanya, pengguna kayu, terus ada perahu. Ini jembatan-jembatannya kayak muncul di film Tiongkok. Ada yang pakai juga kostum tradisional Tiongkok. Jadi kalau pakai kostum tradisional Tiongkok dinasti Tang atau Han sangat cocok untuk foto di sini.